Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih, dengan tegas menepis tuduhan yang dilontarkan oleh Hasto Kristianto mengenai keinginan Presiden Joko Widodo untuk merebut kursi Ketua Umum PDIP. Gibran menyangkal klaim tersebut dengan berkata, "Enggak, enggak ada seperti itu." Pada Rabu 3 April tahun 2024. Selain itu, Gibran juga memilih untuk tidak memberikan tanggapan terhadap pernyataan lain yang disampaikan oleh Hasto. "Pak Hasto lagi ya? Saya kira enggak perlu ditanggapi ya. Bulan puasa itu berpikiran positif aja, makasih," ujarnya dengan lugas. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menuduh Presiden Jokowi ingin merebut kursi Ketua Umum PDIP. Menurut Hasto, Jokowi memerintahkan salah satu menteri kepercayaannya untuk meyakinkan Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri agar mau menyerahkan kepemimpinannya. Menteri tersebut kemudian menghubungi seorang guru besar IPJN, Rias Rasid, untuk bertemu dengan Megawati. Namun, Hasto tidak merinci identitas menteri yang dimaksud. Ada seorang menteri yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk bertemu Rias Rasid. "Pak Rias Rasid ditugaskan untuk membujuk Ibu Mega agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Pak Jokowi," ungkap Hasto dalam diskusi buku NOPNE dan kekerasan pemilu tahun 1971 di Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa 2 April 2024. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo Jokowi memberikan tanggapannya terkait tuduhan yang dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, yang menyebut Jokowi memiliki keinginan untuk merebut kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati Soekarnoputri. Mendengar hal tersebut, Jokowi mempertanyakan tuduhan yang dilontarkan oleh Hasto, mengingat sebelumnya dia juga disebut-sebut sebagai calon Ketua Umum DPP Partai Golkar, bukan Golkar. "Katanya mau merebut Golkar, katanya mau merebut masa semua, mau direbutin semua," ucap Jokowi saat memberikan bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di pangkalan TNI Aulanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pada Rabu 3 April. Jokowi kemudian mengingatkan Hasto agar tidak menyebarkan isu yang tidak benar. "Jangan seperti itu, jangan seperti itu," tegasnya. Reaksi dari Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Jokowi menyoroti ketegangan politik yang mengelilingi posisi kepemimpinan di dalam partai politik Indonesia, terutama di tengah arus politik yang akan datang.